Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kevin di channel King of Metal Star. Tadi gue baru claim reward bingo. Sekarang kita coba langsung gacha aja yuk. Tapi yang kartu dulu ya, gue udah punya satu selektor. Bukan selektor, yang merah. Oke, merah, kita lihat apa dapetnya. Mantap, dia dapat Ace. Ace, ya sudah, nggak punya. Karena gue udah stop gacha kartu, jadi Ace ya ngais atau ngemis dari beginian aja ya friends ya. Oke, sekarang kita coba Top All Star Fest voucher yang dari bingo ya. Kalian dapat apa friends? Kalian bisa leave comment di bawah. Oke, gue juga penasaran nih ya, gue dapetnya apa. Kita klik langsung, sudah pasti Fest. Dan cuma satu ya, kita lihat Sim Salabim. Siapakah dia? Siapakah dia? Ah, Orochi. Nggak apa-apa Orochi, jadi gue bisa bintang 4 awaken ya. Kalau dapat Orochi juga bagus. Oke, sekarang gue mau gacha. Kita cek inventory dulu. Ah nih, gue ada tiket ya, 10 ya. Siapa tahu bisa dapat fast juga ya friends ya. Oke, chance-nya kecil, tapi ya sudah ya, kita coba aja ya. Nggak ada lagi ya, cuma tiket ini doang. Udah gue cek barusan. Sekarang kita coba langsung pull. Oke, kita hajar. Kita lihat dapetnya apa. Mudah-mudahan langsung fast atau merah ya. Kuning, oke merah. Aduh, dia malah kuning. Ya berubah lah satu. Ah, oke, baru kita ngomong ya. Ya udah lumayan. Oke, sebelumnya gue mau gacha 100 dulu. Kalau udah gacha 100 ruby ini, gue bisa dapat satu fast lagi ya dari loyalty ya. Kalau udah 200 loyalty dapat fast. Ini juga aduh ampas. Aduh ampas. Oke, kita dapat fastnya ya. Oh kan lumayan kan, jadi bisa dapat fast ya. Net marble memang baik. Oke, kita langsung klaim dulu ya di mailbox ya. Langsung kita gacha, nggak pakai babi bu lagi ya teman-teman ya. Oke, mana ya, mana tadi kaya belum bisa, mana tadi, oh ini dia, mana mana ini dia. Oke, kita langsung coba gacha, kita coba ya. Ini sudah pasti fresh ya teman-teman ya. Aduh kepencet, maaf kepencet, kepencet quit, sorry maklum ya, tangannya kegedean. Oke, mana tadi, kita ulang lagi ya, bukan ini, sorry, ini. Oke, langsung kita gacha, sudah pasti fast merah. Beginiannya mau dikasih kuning sama dia, gila ya, karena dia udah pasti fast aja, dia maksa, jadi pasti dapat fast. Kalau enggak mah kuning itu. Oke, I will destroy your evil mind. Nah, Koruru, nggak apa-apa, waifu buat naikin EXP dungeon dan dungeon-dungeon lainnya ya, dengan tidak mengaktifkan core-nya, dengan SC-nya juga tidak dipakai dan mukul dia cepat. Oke, sekarang akun kedua gua juga dapat. Kita lihat dari bingo ini ya, bagus mana akun pertama. Bentar, suaranya gua kecilin dulu. Gua gedein, maaf. Karena ngerekamnya langsung dari tab ya, bukan pakai mic. Oke, kita coba ya. Yang tadi akun pertama gua, nah, kita coba ini dulu bentar. Nih, lumayan loh rubinya ini. Oh, 300 rubi, friends. Lumayan. Jadi kalian gacha tuh setiap per 10 atau per 5 minimal dapat 100 ruby ya. Random. Oke, belum tentu dapat juga. Oke, kita coba langsung fast. Udah pasti fast. Oke. Giniannya masih dikasih kuning ya. Parah ya. Parah. Oke, fast. Oh, Vanessa Baseball. Oke, yes, lumayan buat akun kedua gue. Oke, sekarang kita mau gacha kaya ya, udah punya 3000 diamond. Kita coba lagi ya langsung ya. Ini akun kedua, akun pertama sudah selesai tadi ya, dapatnya Orochi. Oke, kita coba akun kedua. Oke, mantap. Main lagi wangi ya hari ini ya, dapat Noah. Oke. Jadi gue main dua akun ya friends ya, jadi ganti-gantian ya, kiri kanan ya, karena kalau satu akun dong gue mungkin agak sedikit bosen. Nah, sekarang gue mau ngomongin soal selektor ini ya. Oke, sekarang gue tinggal 11 kali gacha nih. Tuh. Nah, selektornya gue pilihnya mereka ini. Oke, buat akun kedua ya. Jadi udah 11 kali gacha. Jadi kita langsung abisin aja sampai selektor. Ya, oke. Jadi ini rewardnya loyalty 200. Jadi kita langsung gacha. Nah, gue udah farm rubinya dari relay dungeon tadi sebelumnya ya. Tapi gue nggak masukin di video karena kelamaan kalau nonton relay dungeon lagi ya. Oke, sekarang langsung kita gacha. Rubinya dari relay dungeon. Siapa tuh hoki ya teman-temannya. Merah, mantap. Fast. Bukan. Oke, kita lihat siapa. Siapa tahu aja yang kita mau ya. Ya, satu lagi ya. Berarti sepasang ya, cowok cewek dikasih. Oke,
Berarti 31 kali lagi nih kita selektor ya. Gua gacha single aja ya, karena ruby gua nggak cukup. Oke, langsung kita gacha single. Siapa tahu aja dapat yang bagus ya teman-teman ya. Nanti kita buka langsung kuning, mantap. Wih, kyo ini. Oke, not bad. Oke, nah sekarang udah dapat reward loyalty selektornya yang 200 kali ya. Berarti 20 kali full baru bisa dapat ini. Gua screenshot dulu ya teman-teman ya, buat jadi PP. Oke, sekarang kita lihat. Aduh, kepencet kyonya. Sorry. Kita pencet lagi. Maaf. Oke, gua claim diamondnya dulu. Kaya udah nggak mungkin bisa karena tadi baru digacha kaya ya tuh. Sekarang gua keluar dulu. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita klaimin di bagian sebelah sini ya teman-teman ya tuh. Nah, sekarang gua mau coba nih. Tadi yang klaimin kan itu pickup-nya gua ganti zero-nya. Gua mau coba ganti ini aja nih Orochikris nih ya, belum punya nih, mana ya? Pandi Bogat, ini aja nih map. Oke, kita ganti ini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya, karena kita udah dapat selektornya, tapi kita ganti. Nah, dia tetap zero ya, teman-teman ya, tidak bisa diganti. Jadi, kalian sebelum dapat selektor yang tadi, royalty 200, kalian harus pastikan dulu yang benar-benar kalian mau, baru kalian gacha, dapat, baru kalian pick up. Jadi, kalian nggak bisa ganti setelah dapat, baru kalian pick up-nya, aduh, gue lupa, gue ganti gitu. Nggak bisa, teman-teman ya. Jadi, yang sebelum kalian ganti itu sebelum dapat royalty, itulah yang kalian pick up. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi pastikan dulu ya, 2-3 kali. Oke, gue pilih Noah ini ya, karena akun kedua gue nggak punya Noah. Nah, yang satunya udah punya 3, jadi tinggal di exchange ya. Enaknya gitu ya, jadi nggak masalah, tinggal exchange aja ya. Cukup butuh satu set aja sih sebenarnya. Oke, gue claim Noah sekarang. Oke friends, terima kasih banyak. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. And see you next time, bye-bye.